Assalamualaikum teretam, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian sesuatu. Kalian pasti tahu sesuai di judul, jadi aku mau tunjukin ke kalian paper flowers yang menurut aku sekarang aku bikin paper flowers yang lumayan banyak dan ukurannya itu gak seperti yang biasa aku bikin, jadi kayak lumayan besar gitu. Nah, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Okay guys, pertama-tama aku mau tunjukin ke kalian apa aja paper flowers yang aku bikin. Dan nanti aku bakalan coba merangkainya di belakang. Jadi aku nggak mau merangkai pakai backdrop gitu. Jadi aku coba merangkainya di belakang ini, di belakang aku. So yeah, dan ini dia guys. Oh my god. Dan aku pakai ini, pakai dua kertas tuh. Besar banget. Okay guys, aku mau buka kardus yang paling kecil dulu. Jadi aku taruh paper flowersnya di kardus. Dan ya, pertama aku mau tunjukin kalian apa aja. Yang pertama adalah seperangkat daun. Jadi aku bikin warna gold sama pink terus putih. Tuh. Terus aku juga bikin daun-daun gini. Tuh. Dan aku bikin bentuk mawar nih juga kayak gini. Ini aku bikin 4 tuh, nih. Terus ini ada berapa dah? Terus aku juga bikin kayak gini. Ini tuh simple banget tuh guys, ini simple banget tuh. Terus juga aku bikin warna putih yang kayak gini. Ini juga simple banget. Ini aku bikin 4. Terus juga aku bikin yang warna gold kayak gini. Ini juga simple banget. Terus juga aku bikin warna gold kayak gini. Tuh. Sengaja tengahnya aku gak kasih guys, karena belum ada yang warna putih. Terus aku juga bikin mawar lagi yang warna pink. Ini warna pink yang ukuran kecil kayak gini. Jadi ini tuh aku bikin 2 guys. Terus aku juga bikin mawar warna gold lagi yang kayak gini. Terus aku bikin warna putih lagi yang mawar. Aku bikinnya 3 guys. Dan satunya ini guys. Oh my god. Nih dia tuh. Dan ini udah selesai dan totalnya ini berapa ya? Aku hitung dulu guys. Aku coba tunjukin kalian kayak gini. Jadi aku hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 udah 1 2 2. Jadi ini 2 2. Sekarang aku mau buka kardus yang paling besar. Jadi yang di paling besar ini besar semua guys. Aku bikin kayak gini. Ini yang warna putih. Terus aku bikin yang warna pink yang kayak gini. Aku udah bikin tutorialnya di YouTube aku, kalian bisa tonton. Nah, terus kayak gini. Ini agak kecil guys. Terus juga kayak gini. Ini juga udah aku bikin tutorialnya di YouTube, kalian bisa tonton. Nah, ini aku bikin 2 kayak ini, kayak ini. Kayak tadi itu guys, kayak gini. Tuh. Aku bikin 2. Terus kayak gini juga. Terus ini lagi. Jadi ini aku bikin 2. Nih. Terus untuk mawarnya begini nih guys, 1. Jadi aku mawarnya itu bikin 3 di 1. Oh. Nah, 2. Nah, terakhir 3. Yeay. Sudah selesai. Dan lumayan menurut aku ini banyak. Dan totalnya itu sekitar 30 lebih. Ya, kalau enggak salah 30 lebih. Nah ini guys penampakannya aku bikin dan sekarang aku mau coba rangkai gitu. Ini semua aku mau coba rangkai di sana aja, nggak usah jauh-jauh.
Dan ya langsung aja. Oke guys, sekarang aku mau coba rangkai di sini. Di sini aja dulu ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang putih. Oke guys, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sama video-video paper flowers aku. So, buat kalian yang punya ide atau saran atau kritik, biasa kalian komen di kolom komentar, oke? Dan buat kalian yang mau tahu atau mau order paper flowers, kalian bisa cek IG farida_creation. Di sana udah ada nomor WA. Kalian bisa chat di WA dan nanti aku bakalan balas. Admin aku bakalan bales dan aku biasanya pegang HP kalau udah malam. Oke. Dan ya, mungkin itu aja. See you in my next video.